Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Hari ini aku ditemenin sama lagi-lagi kita kembali di sini. Indonesian Idol. Indonesian Idol. Kali ini giliran Nabila dan menyanyikan lagu Runtuh. Runta ya. Runtuh. Runtuh, runtah, rungkat. Apalagi tuh. Pokoknya seru-seru semua ya. Kali ini kita langsung aja ke Nabila yang nyanyiin lagu Runtuh. Runtuh. Ini salah satu lagu yang pas begitu denger, kan kita biasa kalau mau nge-reaction tuh dengerin dulu nih lagu aslinya, original versionnya seperti apa gitu ya. Pas aku denger ternyata, oh lagu ini, selama ini aku gak tahu judulnya ini lagu Runtuh. Gimana ini lagu sih? Ini kayak cocok sih sama Nabila gitu. Maybe sih, tapi kadang-kadang tuh karakter yang cocok tuh ya, kalau kita gak dapet di apa, konteks tuh kadang-kadang itu bisa jadi ngebunuh berang, kita ya, sih. Kalau di luar ekspektasi dan kok udah dikasih lagu yang bagus kok malah gini ya. Kadang-kadang gitu ya. Jadi kayak mana nih penampilannya Nabila nih? Ah, langsung aja lah kita tonton lah kalau kayak gitu. Ya, yuk langsung aja, penasaran kali aku, Bang. Ayo lalai, runtuh. Nabila. Tapi jangan sampai studio kita runtuh kalau kalian. Jangan sampai channel ini runtuh karena cuma kalian enggak subrek ya. Nah, karena support kalian yang bangunkan channel ini. Yuk subrek langsung saya Nabila runtuh. Keren banget returnnya, yes. Cocok banget ternyata, ya nggak jadi bumerang sih kalau menurut aku, ya nggak jadi bumerang. Idol sekarang serem-serem ya suaranya. Gila ulangin, serem-serem banget. Sumpah ini kesempatan para fans, para semuanya untuk vote sih. Aduh vote ini mah udah kualitasnya udah oke-oke semua. Namunnya tuh kayak gila, bening banget di sini suaranya. Yes, bening banget. Wow.
kenceng ngelut, bisa ngelut enak banget. Dinamikanya. Dinamikanya sumpah dia abis dari yang awal modulasi itu kan ya kencengnya. Iya, powernya kenceng. Abis itu perpindahannya tuh bus smooth banget. Aduh, serem banget ini, gila. Dua kali modulasi. Aduh. Wow. Wow. Gila ini, Mas. Oh. Oh, udah selesai banget, udah. Wow, nice. Wow. Gila sih suaranya bening banget. Cocok banget sama lagu ini ya, yang enggak apa ya? Simple ya, tapi ya, kan? Tetap bisa untuk memperlihatkan apa namanya? Quality gitu ya kan. Wow, gak nyangka loh aku beneran, yes, asli. Dan yang aku shock gitu ya, ini modulasinya sampai dua kali. Iya, modulasinya dua kali dan bener-bener yang mulus banget modulasinya. Mulus banget dan di part... Namun, di situ kan? Itu kan part tertinggi di lagu itu ya. Tapi dia gak ketakutan untuk di situnya tuh makin hilang gitu, ngerti gak sih? Iya, makin tinggi itu makin... susah untuk menjangkau meskipun itu head voice atau falset gitu ya kan? Iya. Sumpah aku suka banget, tapi ini treatmentnya sumpah udah kayak grand final tau gak sih? Ini rata-rata ya dari yang kita reaksiin udah 3 berarti ini, 3 ya? Mm-hmm. Itu bener-bener treatmentnya tuh treatmentnya gila, simple kadang-kadang, tapi sama lagunya tuh cocok banget gitu. Itu dia. Gak perlu yang pakai dancer, kemana-kemana turun dari atas, ridging lah, apalah gitu kan. Ini gitu. Ibarat kata kan gitu, kayak sling lah, apalah gitu kan. Ini simple tapi glamor, mewah. Gitu, terus mata kita tuh ngelihatnya itu enak banget gitu loh. Disuguhin sama suara yang, aduh, gila. Ini ibarat kata tuh suaranya sopan. Jadi kalau lagi sahur denger ini, tidur lagi enak. Enggak jadi malam. Kalau bangunin sahur tuh istilahnya, Ya, kayak mana mau bangun gitu ya kan. Enak banget, berasa kayak dibisik. Iya, malah ngantuk, tidur lagi yang ada ini. Sumpah merdu banget, enak. Dinamikanya aku suka banget, Nabila, oh my god. Ini pas banget sih, suka banget sih sama Nabila lagu ini. Cocok. Kayak kalian semua juga cocok banget. Kalau semuanya mencet subrek, kita semua langsung klop, cocok. Apalagi kalau loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.